Usaha Komunikasi Surabaya kepada para pihak dari Safenet Telkom Indosari dan juga dari pihak operasi Telkom Antara. Kami ucapkan selamat datang di PSE Telkom Indosari Surabaya untuk menghadiri acara pengabdian masyarakat dengan judul pemanfaatan limbah hidroponik untuk produksi pakan ternak menggunakan teknologi tepat guna usaha hybrid dan digital marketing di Surabaya. Media yang belum ada seperti website, jadi kami mengupayakan untuk meningkatkan penjualan digital marketing melalui website yang sama seperti Petafarm punya seperti itu. Dalam kegiatan ini, alhamdulillah kami di tim produksi informasi dan teknik elektro mendapatkan hibah dari kementerian yang dengan judul pemanfaatan limbah hidroponik untuk produksi pakan ternak menggunakan teknologi tepat guna mesin hybrid serta pemanfaatan digital marketing di Surabaya. Pemanfaatan dan juga dengan pengambilan seperti ini ada bisa memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Kalau kita bicara program ini bisa dikatakan sukses. Alhamdulillahnya ini ada kegiatan pengabdian masyarakat dari Bubuli ini yang mana menawarkan solusi kepada kita untuk bisa lebih mengembangkan koperasi, salah satunya melalui media pembuatan website ini.